biar Tuhan buat pada manusia. Nabi, kalau kita perlu pada udara untuk nafas, Allah tolong buat. Kerana Allah tahu manusia tak boleh buat udara. Allah susun oksigen dalam udara begitu sekali teratur. Allah tahu bahawa manusia tidak boleh buat udara, tidak boleh susun oksigen. Biar aku buat, tak apa. Allah tahu manusia perlu pada air untuk minum. Kalau manusia tak minum air, mati. Allah tahu manusia tidak boleh buat air. Walaupun ahli sains sekalipun, tidak boleh buat air. Tak boleh buat beras, tak boleh buat gandum, tak boleh buat buah. Tapi Allah tahu manusia perlu pada benda ini. Allah tak kata apa, aku tolong buat. Aku buat buah untuk yang bermacam-macam zat, yang bermacam protein, zat bermacam-macam vitamin A, B dan sebagainya. Aku tolong buat. Manusia tahu Allah Ta'ala perlu pada itu dan ini. Yang benar perlu ini, manusia Allah Ta'ala tahu. Manusia tak boleh buat. Tapi aku tolongkan. Bukan buat saja. Bukan buat pera saja. Percuma. Tidak. Aku nak pada kamu. Melalui Nabi Muhammad SAW sebut. Li'abudun wa ma khalaqtul jinna. Wal-insa illa li'abudun. Hak ni Nabi Muhammad SAW sebut. Allah tahu tidak ada manusia seorang pun di muka dunia. Sejak dulu sampai kiamat. Dan kita tidak tahu apa tujuan kita hidup di kuali. Nak hidup bukan murah, paksa berbelanja banyak. Kalau Allah Ta'ala mengeluarkan belanja, entah berapa ratus juta triliun, kalau tak ada belanja duit dia, kita tengok maksud. Nak ada cari yang kaya, bukan senang nak buat syarikat. Kena ada pusingan bombing, kena ada pusingan matahari utara selatan, kena ada buruk, kena ada bermacam-macam perkara yang semua manusia tak boleh buat dia. Tapi untuk menyelamatkan hidup manusia, aku tolong buat apa. Tapi syarat satu, yang dulu kamu mesti menjadi hamba aku. Apa saja aku suruh, kamu kena buat. Apa saja aku larang, kamu kena tinggal. Itu saja, tidak banyak. Itu kita panggil takwa pada Allah. Bertangguh nafsu ma'at dapat lewat. Tiap-tiap manusia kena perhati benda apa yang dikirim untuk hari besok. Mana kita nak ikuti benda apa yang kita kena kirim untuk hari besok? Hari kiamat. Hari kiamat saja kita tak ikuti. Dalam kubur, lagi banyak kita hidup, kita tak tahu. Pujulah pada Nabi Muhammad. Sebab tu Nabi Muhammad disebut minnah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusih. Sesungguhnya satu kurnia, satu minnah tu gift daripada aku pada manusia, khususnya pada mu'min. Kerana aku tudung diri Nabi. Rasul. Dan Rasul pula min anfusih. Bukan daripada jin. Rasul aku tidak buat daripada malaikat. Walaupun setengah orang bukan apa tak kira Rasulnya malaikat. Allah jawab, kalau aku kira Rasulnya malaikat, kamu nak belajar macam mana? Malaikat kan nampak bahasa dia tak sempurna bahasa kamu. Bagaimana nak belajar? Aku sengaja kira manusia. Nabi daripada kamu sendiri. Daripada manusia. Yang makan minum semua kamu. Tidur bangun seperti kamu. Kawin juga macam kamu. Itu hidup kamu. Senang kamu belajar. Karena perangai dia, kamu boleh tiru. Tutup kata dia, kamu boleh tiru. Tindak tanduk dia, kamu boleh tiru. Itulah tujuan aku untuk kirim manusia ke dunia Muhammad SAW. Kita sedang menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Mari, dan suasana maulid masih lagi sampai. Atau kau yang saya sebut dia. Istiadat menyambut maulid ni baru timbul lepas pada lebih kurang 300 tahun atau 400 tahun lepas Nabi kita Muhammad meninggal. Zaman Nabi tidak ada maulid. Zaman sahabat tidak ada maulid. Zaman tabi'in tidak ada maulid. Kita buat maulid ni pertamanya kerana kita nak tanding, nak jawab pada pantan dengan orang Kristian. Waktu orang Eropah dalam askar salib prosedur datang menyerang Palestin, dia duduk menduduki Baitul Maqdis, Akar dan sebagainya. Dia bawa bersama budaya. Iaitu setiap 25 Disember, mereka mengadakan Krismas untuk menyambut kelahiran Nabi Isa. Bertahun-tahun mereka buat Krismas, bertahun-tahun mereka tutup jabat, mereka bertahun-tahun kumpul habis segala masalah, segala komunikasi. Akhir sekali orang Islam berfikir, kalau orang Kristian boleh tutup jabat, boleh tutup segala perniagaan kerana menyambut Nabi Isa, kami pun perlu juga buat perkara yang sama untuk sambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulalah maulid Nabi dibuat. Sejak daripada zaman Malik Salih sampai hari ini kita buat. Semata-mata kerana tiruan.
Betul ke banyak manfaat kita buat maulid sekali ini? Ke harga lain lagi yang lebih manfaat kalau kita buat? Tapi saya kita buat maulid, boleh teruskan. Tapi kena reti Nabi. Maulid mana berani? Nabi hanya berani, dia kita panggil maulid. Jadi tidak ada hubung kaya di antara dia, orang sejak daripada dia beranak pada manusia. Lain pada 40 tahun kamu dia. 40 tahun kamu dia, dia pertara beranak, barulah dia ada hubung kaya dengan manusia. Kerana dia disebut Rasul, disebut Nabi. Nabi mana Allah ada berita? Al-Nabi man indahu nabau. Nabi-Nabi ni orang yang ada berita dari langit. Kita manusia walau bagaimana alim, bagaimana bijak, bagaimana pandai sekalipun, nasib kita Allah Ta'ala tidak beri wahyu kepada kita. Nabi Muhammad diberi wahyu. Mulai nama anak basyarakat mislukut Yuhal. Aku dengan subuh sama-sama di sini. Lebih aku padamu, biarlah aku terima wahyu. Nabi Isa terima wahyu, maka dia lebih pada orang lain. Nabi Musa terima wahyu, lebih pada orang lain. Nabi Ibrahim terima wahyu, Nabi Musa terima wahyu, Nabi Adam terima wahyu. Apa Nabi Muhammad, saja akhir zaman terima wahyu. Maka menjadi kewajipan orang terima wahyu, beritahu pada orang tak terima wahyu macam kita. Dan menjadi kewajipan kita orang tak terima wahyu macam kita. Faat pada dengar pada wahyu. Artinya 40 tahun kemudian dari Nabi kita lahir, barulah ada hubung kait kita ni. Sepatutnya kita besar-besarkan hari Nuzul Quran. Dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala waktu ayat, Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Ini ayat pertama sebagai tadbir juntai itu dari langit. Untuk menyelamatkan manusia di muka bumi. Hari itu sepatut kita besar-besarkan sungguh-sungguh. Hari Nuzul Quran kita panggil. Dalam bulan Ramadan, pada 17 Ramadan, pada 17 Ramadan. Tapi hari Nabi Buana, kita hanya meniru orang lain. Nabi Buana, tak ada apa. Dia ni macam budak kampung. Tahun 2, tahun 3, sampai tahun yang 40. Barulah hubung kain dia dengan kita ada. Iaitu, apa ni, terima Quran. Jadi boleh yang demikian. Kalau kita nak besar-besarkan maulud juga, besarkanlah. Tapi jangan lupa, hakikat sebenar sambut Nabi Muhammad pun kata Nabi Ibrahim. Kerana dia terima wahyu. Daripada wahyu itu dah kita henti. Benapa Allah? Benapa malaikat? Benapa dosa pahala? Benapa syurga? Benapa neraka? Dan benapa nafsu? Tak ada ahli sains di muka dia boleh sebut benapa nafsu. Sedangkan nafsu bersama kita. Tapi oleh kerana ia tak nampak. Nak tengok, tak boleh. Nak kecat dengan lidah, tak boleh. Nak dengar suara nafsu, tak boleh. Nak hidup bau nafsu, tak boleh. Nak jamu dengan tangan, tak boleh. Mau tak mau kita kena bergantung dengan ajaran Tuhan. Kalau mata kita ni kelabu, tak boleh kita nak tengok jauh. Kita guna alat cermin, kita pandang cermin mata. Kita guna mikroskop, kita guna teropong. Kalau kaki kita boleh jalan jauh, kita guna alat. Kita pandang basikal, kita pandang motosikal, kita pandang motokar, motorubah. Kalau dengar kita tak dengar, kita jauh. Kalau jauh sangat, kita guna radio, kita guna TV, kita guna telefon. Kalau otak kita tak boleh fikir, namun dari siapa, kita guna alat. Dan alat yang kita beri ialah Nabi An-Nubuwah. Dan alat bagi manusia yang cerdik untuk menumpang sana. Ilmu sains kita guna sepenuhnya untuk hidup kita. Dan ilmu Nabi Muhammad kita guna sepenuhnya untuk gaul dan hidup kita di dunia ini untuk menjadi bekal. Orang yang tidak guna Nabi Muhammad, orang yang separuh jalan. Masuk kubur, selesai masalah. Orang lain selesai masalah. Kerana segala amal yang kita buat, aktiviti kita buat di dunia ini, boleh dibukakan jadi bukan akhirat. Kalau kita pergi ke Mekah, terpaksa bawa paspor, bawa duit, nak tambah haji. Kalau kita pergi London, kita bawa paspor, kita bawa sijil kolera, kita bawa itu ini. Nak pergi akhirat, bawa apa? Tak ada alisan yang ajar pada kita. Hanya Nabi Muhammad. Oleh yang demikian, kelahiran Nabi Muhammad bukan kerana dia lahir, tapi kerana dia mau. Allah Ta'ala beri kepada dia wahyu. 30 juz Quran adalah wahyu. Satu persatu ayat menjadi manfaat pada kita dalam hal akidah. Dia ajar pada kita apa pegangan kita tentang dunia. Ya, kita baca dalam sembahyang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ini bacaan wajib. Sembahyang sunnah wajib baca fatihah. Sembahyang fardu wajib baca fatihah. Hatta sembahyang mayit yang tak ada rokok, tak ada sujud, tak ada apa pun fatihah kita baca. Kerana dia mengandungi banyak kau termasuk dah ihdinas siratal mustaqim wahai kita pimpinlah kami di hari itu. Dalam ekonomi kami nak betul. Betul macam mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Betul sebagaimana orang-orang yang kamu bina. Nabi-Nabi kamu buat ekonomi macam mana?
sosial macam mana, budaya macam mana, kita laki bini macam mana, kita dengan jiran macam mana. Tolong ajar pada aku sebagaimana kamu ajar nabi-nabi kamu, as-siddiqin, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi oleh yang demikian, kita nak satu maulud boleh, tapi kita ingat adalah yang penting daripada kelahiran Nabi Muhammad, iaitu nuzul Quran, turun Quran dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan atau 27 Ramadan. Para hadirin semua, insyaAllah amanah tahu dah tu, tambah tahu lagi, tak tahu lagi, dapat ilmu bagus. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Allah.